resistor 100 ohm dan IC 7812 untuk berdengung sesuai kedipan dari ini display. Kabel yang ke listrik 220 saya beri warna coklat, saya hubungkan ke primer trafo. Kembali bersama teknik siden, bermacam-macam teknik ada di sini tentunya. Memasang bluetooth musik atau modul bluetooth tentunya bukan hal yang asing lagi. Banyak caranya, tutorialnya tentunya bisa dikerjakan. Itu untuk teman-teman yang sudah mahir dalam hal elektronik. Untuk teman-teman yang awam atau memulai belajar, mungkin ini suatu masalah. Bukan masalah dalam memasang kabel-kabelnya, tapi masalah mengatasi distorsi yang ada, suara dengung, gempresek, atau noise-noise dan sebagainya. Itu masalah. Mengatasinya bagaimana? Saya akan praktekkan pemasangan bluetooth pada speaker aktif ini supaya suaranya bebas dari noise. Caranya bagaimana? Simak saja video ini dari awal sampai akhir, jangan pernah di skip. Bluetooth audio seperti ini sebetulnya oleh produsennya itu sudah dirancang sepraktis mungkin dalam pemasangannya, sudah dilengkapi dengan soket-soket, bahkan sudah ada keterangan fungsi dari tiap soket, bahkan sudah dilengkapi pula dengan kabelnya. Ketika pemasangan, kita mengikuti petunjuk yang ada, kita sambung kabel dengan benar, kita berikan tegangan, sudah pasti bluetooth ini akan berfungsi. Yang jadi permasalahan adalah seringkali muncul distorsi atau noise yang disebabkan oleh apa? Biasanya disebabkan oleh tegangan power supply. Bagaimana cara mengatasi distorsi itu? Kita akan coba praktekkan pada speaker aktif ini dengan cara yang sering saya gunakan. Sebelumnya kita lihat dulu speaker aktif ini menggunakan power amplifier menggunakan IC TDA7296, dua buah IC, dan tiap satu IC-nya itu akan mendorong dua buah speaker woofer. Merek dari speaker aktif ini adalah Sinatron. Langkah awal yang saya lakukan, tentunya saya akan mencari tegangan untuk suplai dari bluetooth musik ini. Saya akan ukur 27 volt, 26 volt, 26 volt. Menggunakan CT 26 volt, berarti ini harus saya turunkan menjadi 12 volt. Kita coba pasang IC 7812 untuk menurunkan tegangan, resistor 100 ohm dan IC 7812 untuk menurunkan tegangan. Kita pasang. Sekarang kita sudah mendapatkan tegangan output 12 volt. Kita ukur dulu apakah benar-benar 12 volt. Ya, ini 12 volt terlihat pada tester. Kita coba pasangkan. Ya, menyala. Input dari speaker aktif kita hubungkan ke kabel ini. Ini tinggal kita pasang tegangan suplai. Kita pasang 12 volt.
Pemasangan Bluetooth musik sudah selesai, jalur-jalurnya sudah tepat. Yang jadi masalah, apakah ini nanti suaranya langsung bagus jernih atau ada distorsi. Sekarang kita akan coba hidupkan, hasilnya seperti apa. Ini posisi radio AUX. Pada posisi AUX kita dengar ini ada suara berdengung. Ini posisi Bluetooth. Terdengar ada distorsi sesuai dengan kedipan dari Bluetooth. Nah, problem seperti inilah yang biasanya terjadi. Jadi problem distorsi. Karena itu saya biasanya menerapkan cara lain, yaitu dengan memberikan power supply tersendiri. Saya menggunakan seperti ini, cas HP bekas dengan output 5 volt. Outputnya saya naikkan menjadi sekitar 7 atau 8 volt, kemudian saya jadikan menjadi supply untuk Bluetooth musik itu. Hasilnya selama saya menggunakan cara ini, itu hasilnya selalu jernih suaranya tanpa distorsi. Kita ambil rangkaiannya saja, terminal USB kita lepaskan, dan tegangan ini nanti kita naikkan menjadi 7 sampai 8 volt dengan cara menambahkan lilitan pada sekunder, kemudian melepaskan optocoupler dan memberikan resistor antara 1 kilo pada optocoupler pin 3 dan 4. Lilitan jumlahnya sekitar 5-6 lilitan. Tegangan keluarnya menjadi sekitar 7-8 volt. Ini yang sudah saya naikkan tegangannya menjadi 7,5 volt. Ada tambahan kumparan pada trafo. Optocoupler saya lepas. Kita akan ukur outputnya. Ini output dan ini tegangan 220. Ya, ini menunjukkan 7,5 volt. Ini nanti tegangan 220 saya ambilkan dari tegangan 220 pada primer trafo, dan outputnya saya hubungkan ke soket ini, tegangan VCC pada Bluetooth. Seperti ini sudah bisa kita coba. Supaya aman, saya masukkan di sini saja untuk mencobanya. Ini output dari Bluetooth saya sambungkan, kemudian supply. Ya, tidak ada dengung sama sekali, tidak ada distorsi. Ini posisi radio. Out. Bluetooth coba saya konekkan. Ya, tersambung. Volume saya tambah
paus. Tidak ada dengung. Kita coba lebih dekat. Tidak ada suara dengung ya. Saya play lagi. Tanpa distorsi ini. Coba lagu lainnya. Seandainya dari kamera terdengar suara kempresek, itu adalah suara hujan karena memang di luar sedang hujan. Jernih. Saya pause. Jernih kan, tidak ada distorsi. Tidak ada distorsi sesuai kedipan pada display waktu menggunakan ini suplai dari tegangan yang diambil dari mainboard. Untuk pemasangan dari Bluetooth musik ini, modulnya, penempatannya itu akan tergantung dari kreasi kita sendiri. Bisa kita rancang sendiri, yang penting proses untuk mengatasi apa? Distorsi sudah teratasi dengan cara seperti ini tadi. Bila teman-teman menyukai video ini, silahkan berikan like-nya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan berikan komen-komennya. Tunggu video-video saya yang selanjutnya.